Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman da'imaini ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal ulama al-a'izza, poro alim, poro kiai, poro sesepuh, bini sepuh, jajaran takmir Masjid Darul Falah, poro bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, hari yang ke-13, yang tentunya harapan kita mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, bacaan Quran kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Allahumma amin. Salatullah wasalamuhu mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulillah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para penerus perjuangannya, dan umatnya hatta yaumil qiyamah. Allahumma amin. Poro bapak, poro ibu, rahimakumullah. Malam pagi ini saya diberi tema ganjaran bagi orang berpuasa. Pahala itu banyak. Sholat ya juga berpahala. Puasa berpahala. Bersedekah berpahala. Tapi ada kalanya amalan itu wajib dan ada kalanya amalan itu sunnah. Perbuatan yang paling utama adalah yang wajib. Tetapi amalan wajib itu mempunyai nilai lebih apabila disertai dengan amalan sunnah. Kalau yang wajib itu sudah biasa, karena memang sudah wajib. Tetapi orang itu baru punya nilai lebih bila yang tidak wajib sekedar sunnah dilakukan. Itu yang punya nilai lebih. Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis, la yazalu abdi bin nawafili hatta uhibbahu. Idza kuntu uhibbuhu kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu. Au kama qol. Bila orang itu tidak berhenti-hentinya mengamalkan amalan sunnah, maka aku akan menjadi, mohon maaf, matanya. Aku yang menjadi telinganya. Aku yang akan menjadi tangannya. Dan aku yang akan menjadi kakinya. Di orang yang mengamalkan amalan sunnah itu justru pahalanya lebih. Kalau kita bekerja kepada orang sampai katakan jam 4 sore, itu sudah biasa karena memang kewajibannya. Sehabis jam 4 sore dia tidak pulang, masih membersihkan tempat-tempat yang kotor. Ada tambahan dari pekerjaannya. Justru ini yang menjadikan orang diangkat
apa pangkatnya oleh bosnya. Wah iku parteng ya. Wis bayi mulai kabeh ndak mulai sik bersih-bersih lah di sini. Padahal itu kan ndak wajib. Nah, justru yang tidak wajib itu punya nilai lebih. Seperti puasa Ramadan, ini wajib. Tapi pahalanya sangat besar sekali. Puasa Senin Kamis tidak wajib. Tapi yang menjadikan orang itu dicintai oleh Allah itu justru yang sunat-sunat itu. La yazalu abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak berhenti-hentinya hambaku melakukan amal sunnah sehingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, maka aku akan menjadi matanya dan seterusnya tadi. Jadi amalan sunnah itu yang menjadikan orang itu diangkat sebagai waliullah, diangkat sebagai kekasih Allah. Kalau yang wajib, ya sudah wajib, yang namanya wajib. Sehingga panjenengan banyak tahu, para wali itu disebut pada umumnya sunan. Sunan Ngampel, Raden Rohmat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Demak, Sunan Kalijogo, tutup Jogo Kali, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, juga Sunan Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, Sunan Gunung Jati. Mengapa para beliau-beliau itu disebut sunan? Nah ini yang kita harus tahu. Bahasa Arabnya kalau yang bermakna mufrad menunjukkan satu itu sunnah. Tetapi ketika dijamakkan menjadi sunan di orang-orang yang suka melakukan amal-amal sunnah. Itu artinya sunan. Beliau-beliau itulah yang pengamal amal-amal sunnah sehingga oleh Allah diangkat menjadi waliullah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah ini yang penting bagi kita. Di samping amal wajib ini sudah merupakan amal pokok, diibaratkan kita makan itu nasinya. Yang sunnah-sunnah itu lauk-pauknya. Kalau hanya nasi ya enak, tapi lebih nikmat lagi bila ditambahi lauk-pauk yang lain yang hukumnya tidak wajib. Sebetulnya kalau kita makan nasi saja sudah cukup, tapi kan tidak nikmat. Nah, hanya ditambah sambal, ditambah ikan, ditambah daging, ikannya macam-macam. Nah, disitulah amal sunnah. Tapi untuk Ramadan sendiri, niki Kanjeng Nabi dawuh, mang soma Ramadana wa qamahu imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahu Muslim. Barang siapa puasa Ramadan dan pada malam harinya mengamalkan ibadah termasuk tarawih, wa qamah, qamah itu identik dengan salat. Banyak lihat dalam Al-Qur'an mesti ada lafaz qaf mim yuqimunas shalah aqimis shalah. Lah niku man qoma nggih, man shoma ramadan wa qomahu. Qoma niku terkait dengan urusan salat, siangnya puasa malamnya salat termasuk salat tarawih. Ini oleh Allah, tapi ada syarat puasa dan sholat itu karena iman, mempercayai adanya Allah, mempercayai janji-janjinya Allah, mempercayai surga dan neraka dan seterusnya. Mereka iman, ibadah, sholat dan puasa, wahtisaban, dan mereka itu niat mencari ridho Allah. Penting, niat itu penting, mencari ridho Allah. Ihtisab itu mencari ridho Allah. Maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Jadi dosa kita sudah habis. Begitu kita puasa Ramadan,
malam kita sholat terawih habis. Dari apa? Dari besarnya pahalanya puasa dan ibadah pada malam hari Ramadan. Besar sekali pahalanya. Dosa yang telah lampau habis. Sehingga Kanjeng Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, Ramadanu ila Ramadana kafaratul lima bainahuma. Bulan Ramadan ke Ramadan yang lain yang akan datang itu melebur dosa di antaranya. Ramadan dulu, sekarang Ramadan, dosa kita sudah dihabiskan oleh Allah, menunjukkan betapa besarnya pahala puasa Ramadan. As-salawatul khamsu kafaratul lima bainahuma. Salat lima waktu juga melebur di antaranya dohor dengan asar. Dosa kita habis setelah dohor karena kita sudah salat asar. Asar ke maghrib, dosa kita habis. Maghrib ke isya dan seterusnya. Jadi kita itu selama kita melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, kita mati sudah tidak punya dosa. Allahumma amin. Tapi ada lanjutan hadis ini, majtunibatil kabair, selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Zina boten nate, membunuh orang tidak pernah, berani kepada orang tua itu masuk dosa besar. Tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, minum-minuman tidak pernah, pokok tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Dibuat sholat habis dosa kita, dibuat puasa wajib habis dosa kita. Al-hajju ilal haji kafaratul lima bainahuma. Dulu haji, kemudian haji lagi, habis dosa kita. Wal umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh, kemudian kita umroh lagi, habis dosa kita. Kesimpulannya, kita itu mati sudah tidak punya dosa. Betul-betul tidak punya dosa. Cuma ada syarat tadi, imanan wahtisaban, iman dan ikhlas mencari ridho Allah. Sebab kadang-kadang setan ini pinter, ya. Ikhlas itu justru sangat berat sekali. Lebih berat daripada mengamalkannya. Melakukan sholat gampang, puasa gampang, tapi untuk ikhlas semata-mata karena Allah, ini yang tidak mudah. Tidak mudah. Kadang-kadang begini setan itu, dikene ndak ono wong husuk koyo sampean sak. Ati rumoso husuk dhewe, entek sudah. Itu namanya ujub. Atau dia berusaha berjuang, tapi tujuannya hanya ingin terkenal, itu namanya sum'ah. Sudah habis. Oh ternyata wong kono kurung kabeh jenengku ya, mulai aku udah ditakmir. Masya Allah, setan niku pinter. Sehingga dikatakan oleh Kanjeng Nabi, kullun nasi halka, setiap orang itu akan celaka, illal amilun, illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Wal alimuna kullum halka, orang yang alim, yang ilmunya banyak pun juga celaka. Illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Buat apa kita ilmu banyak tapi tidak diamalkan? Wal amiluna kullum halka, orang yang mengamalkan ilmunya pun juga celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatarin azim, dan orang ikhlas itu dalam kekhawatiran, di dalam bahaya yang besar. Diibaratkan telur ada di atas tanduk, mudah kepleset, mudah lugur. Berarti sing abot niku ikhlase. Nggih, lek tepak ada ono masalah sik tenang-tenangan, tepak awak ngimam sing makmum akeh. Bisa jadi setan masuk. Nggih. Waduh, wong loro kabeh aku saiki imame. Rusak. Tepak pidato pengunjung akeh. Waduh, terkenal aku. Habis. Mukhlis niki sing paling abot. Lek coro hadis kula wau, ihtisab, ihtisaban, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu monggo dipuntoto, ditata niat kita.
mau berangkat apa niat kita, mau memulai apa niat kita, pasti di dalam niat itu terakhirnya ada kata-kata lillahi ta'ala. Puasa karena Allah, sholat karena Allah. Mengapa itu diucapkan? Supaya setan tidak masuk menggoda niat kita, bukan lagi karena Allah tapi karena ingin dipuji orang. Pasti wonten lillahi. Normali bab haji, bab haji ini ku lillahi malah dua kali. Justru lillahi diletakkan di depan di bab haji. Linnasi alan awalillahi alan nasi hijjul baiti manis taqa'a ilaihi sabila. Lillahnya di depan. Harus semata-mata karena Allah, wajib bagi manusia haji ke Baitullah. Lillahinya itu di depan. Mengapa bab haji lillahinya di depan? Kan haji itu rentan dengan ketidakikhlasan. Rentan sekali. Aduh, maringin aku diceluk abah. Jadi ibu-ibu, maringin aku diceluk umi. Lah niku nggih. Engko surat undanganku ono hajine. Lek kiai kiai haji. Setan pinter. Malah ketika dak ditimbali abah, rotok nesu didik. Awak haji 36 juta ya. Dak diceluk abah. Boten oleh. Tapi begitu diceluk abah atau umi, aduh langsung perhatian sekali. Ini setan. Sehingga bab haji lilainya di depan. Tapi juga di belakang. Berarti haji itu diapit oleh lillah dan lillah. Contoh, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sampurnakan haji dan umrah itu lillah karena Allah. Yang tadi lillahnya di depan, yang ayat ini lillahnya di belakang. Ini menunjukkan pahala itu tergantung niatnya karena Allah. Maka Nabi tadi mengatakan imanan wah isaban, ikhlas semata-mata karena Allah. Kita buatan gampang. Sehingga Nabi pun juga mengatakan kam min sha'imin laisa lahu ajrun laisa lahu haddun minal ajri illal ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Kecuali hanya lapar dan haus. Oleh ngelak itu. Oleh luwine. Pal setino-tino buatan mangan. Tapi tidak ada ganjarane. Ternyata di situ bukan masalah niat. Tapi ada penyebab yang menyebabkan puasanya hangus. Hangus. Satu diantaranya. Karena ketika puasa itu dia melakukan kebohongan. Berdusta, goro. Lah, bisa juga kebohongan itu tidak dengan ucapan tapi dengan tulisan. Dengan tulisan. Hanya di situ di share. Kalau lesan mungkin hanya satu orang dua orang yang mendengar, tetapi ketika ditulis di HP, di share bisa jadi ribuan orang yang mendengar. Habis puasa kita. Tapi bukan berarti batal, tapi tidak ada pahalanya. Nah ini kan sudah terbiasa. Malah di Al-Quran itu bukan mulut, justru bukan. Wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Aku tutup mulut mereka besok tengah hari kiamat. Tidak bisa bicara. Justru tangannya yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim. Akan berkata kepadaku tangan-tangan mereka. Karena tangan ini yang lebih bahaya daripada mulut. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakinya menjadi saksi. Tangan terbungkam. Malah apa mulut? Malah tangan yang berbicara. Saat ini kenyataan. Dulu kita ketika belum paham. Layo, kok malah tangan yang berbicara? Kok mulut dibungkam oleh Allah? Ternyata sekarang sudah jelas. Justru bahayanya bicaranya tangan dengan tulisan-tulisan dibaca oleh sekian orang. Tapi kalau mulut berkata selesai. Dan jangkauannya mungkin hanya beberapa orang. Tetapi kita ketika ditulis ini tidak akan terhapus kecuali dihapus oleh orangnya. Niki. Jadi termasuk penyebab diantaranya pahala puasa
tidak ada artinya. Termasuk juga ghibah. Ghibah itu ngerasani wong, mempergunjingkan orang. Justru sekarang di televisi ada apa? Acara yang namanya gosip. Padahal itu paling ditakuti oleh Nabi. Malah ada acara yang isinya gosip, ngerasani wong. Lah ini biasanya ibu-ibu seneng. Ibu-ibu, waduh, acara gosip, ngerasani artis ini, artis ini, artis ini. Padahal dosa besar. Bagaimana kalau yang dirasani itu, yang digosipin itu betul-betul melakukan? Justru itu namanya gosip. Orang yang dirasani ngelakoni. Kalau yang dirasani boten ngelakoni, itu fitnah. Wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Si yang dinamakan ghibah itu pelakunya betul-betul melakukan. Itu menghabiskan pahala puasa. Malah Al-Qur'an membahasakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita. Apa kamu suka memakan daging saudaramu dalam keadaan menjadi bangkai? Jadi ngerasani wong niku padha mangan batang, batange dulur. Lah niki sampun biasa sakniki nggih. Biasa, bahkan di televisi ada acara gosip. Masya Allah, ini fitnah. Fitnah zaman. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan termakan oleh situasi. Boten kroso le awak niki podo bik mangan barangi dulur. Ini kudu hati-hati, lebih-lebih poso. Entek ganjarane poso ini. Termasuk malih tengriku namimah. Wan namimah tuh. Namimah itu mengadu domba. Sanes adu-adu sanes mengadu orang ke orang lain. Lek kalau membahasakan yang lebih mudah, menyebarkan kebencian. Itu termasuk namimah. Menyebarkan kebencian, dia ceramah seolah-olah menegakkan agama, tapi menyuruh orang untuk membenci si ini, membenci si itu, membenci dia. Itu kan kata saniki. Mestinya setelah ceramah itu hati orang menjadi sejuk, hati orang menjadi tenang. Tapi kok malah setelah pengajian justru jengkel. Ini hasil daripada adu domba. Kita kalau diadu domba kan jengkel. Kok mari ngurung-ngurung pengajian tambah jengkel. Tak kena teman Pak Iki. Tak kena teman Pak Iko. Malah pidato ini mohon maaf. Mengolok-olok. Nyebut si ini dengan sebutan yang tidak pantas. Kan wonten nggih. Nyebut si itu dengan sebutan yang tidak pantas. Itu namanya namimah. Sehingga membuat orang mestinya setelah mengajian itu sejuk, hatinya tentram, malah timbul rasa jengkel, menyalahkan si ini dan si itu. Ini fitnah, fitnah zaman. Kalau kita termakan oleh namimah, oleh apa, ucapan kebencian, menyebarkan kebencian, panjenengan berarti terlibat di dalam namimah, adu domba yang menyebabkan batalnya puasa. Tibanya orang puasa tapi tidak ada artinya. Diibaratkan uang-uang mati, duit mati. Nyekel duit tapi ndak ono regane. Posone nggih nyekel, esah posone. Tidak wajib mengkodok tapi sudah tidak ada harganya. Tidak hidup amal itu. Sama dengan amal ketika tidak ikhlas, itu diumpamakan seperti jasad yang sudah tidak bernyawa. Begitu pula orang puasa yang mengadu domba, orang puasa yang berdusta, orang puasa yang gosip orang lain, itu dosanya apa? Pahalanya habis. Nah, ini kita harus hati-hati. Jangan kita itu oleh payai tapi boten wonten ganjarane. Luwe lho poso niku nggih. Luwe. Kudu luwe. Lek ana wong poso muni aku ndak luwe belas. Oh mari ngombe berarti. Mari mangan. Wong jenenge poso niku mesti luwe. Lan opo kok dikongkon luwe-luwe kali Gusti Allah? Cek ning ngrasakno yo nopo penderitaane wong ndak duwe.
Ya apa penderitaane arek yatim piatu? Bagaimana penderitaannya janda-janda tua? Aku mek sedino ndak mangan. Luwene koyo ngene iki, ndaniyo arek yatim sing ben dino-dino ndak mangan. Golek karen-karene wong. Hanya timbul di sini rasa kasih sayang. Karena rasa kasih sayang kita timbul, otomatis kita akan suka memberi orang. Di sini tambahan pahala daripada puasa. Delon boleh posuan loman kabeh wong. Barokah pahalanya puasa berimbas kepada amal-amal yang lain. Saken ono tamu malah derenge entek poso, wong podo siap-siap loman, Bu nggih. Toples wis podo di nopo? Dibersene kabeh. Gelas-gelasnya dibersene. Jajan ndak macam situ. Lek perlu macam 10. Minumane nggih ndak macam situ. Nopo oh, metu lomane. Metu saakene nang wong. Niku lek wong mari poso. Nopo kok metu? Krana tiyange tambah takwa. La'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa pada akhir ayat supaya kamu takwa kepada Allah. Lek tiyang niki pun takwa imbas daripada puasa, otomatis tambah pahalanya. Pahala itu bukan hanya di akhirat. Di dunia pun untuk orang-orang soleh didahulukan oleh Allah. Di dunia dan di akhirat. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang takwa punya kegembiraan di dunia sampai di akhirat. Teng dunia pun diparingi seneng. Wong sing takwa seneng temenan. Dalil teng Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut kepada Allah selalu diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Panjang punya kesulitan tapi karena takwa barokai poso dikedalan keluar. Teloan pun lek badhe riyo. Enak kabeh seneng kabeh. Sing ndak duwe beras lho duwe beras. Lho kok saged dikek zakat bi wong. Lah metu jalan keluar nggih. Kadang-kadang dikek duwe bi wong lek pun badhe riyo. Wa may yattaqillaha yarsukhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takut kepada Allah diberi rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Itu pahala dunia. Yang tentunya nanti di akhirat tetap punya pahala. Ada lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala urusannya diberi mudah oleh Allah. Ini termasuk pahala. Pahala yang oleh Allah disenangkan di dunia, tapi nanti di akhirat tetap punya pahala. Lah puasa itu melatih ke sana. La'allakum tattaqun. Ndak mangan padahal yo ndak ono wong weruh umpama mboten mangan. Mboten ten sing weruh. Lha opo kok ndak mangan? Belajar wedi nang Gusti Allah. Iya wong ndak weruh, tapi Allah kan weruh. Nggih. Mestine umpama ngombe, nggih mboten wonten tiyang Semerap. Lah kok ndak ngombe? Krana wedi nang Gusti Allah. Umpama kumpul bojo, yo ndak ono wong weruh. Tapi mengapa itu tidak dilakukan? Karena belajar takut kepada Allah. La'allakum tattaqun. Hanya dari situ timbul apa ya? Kasih sayang. Termasuk puasa itu kan latihan sabar, nggih. Mesti harus marah tidak marah. Orang ketika mau marah tidak marah mendapat pahala. Pahalanya besar sekali. Orang puasa itu sebetulnya melatih ngempet juga. Ndak gampang uang bisa ngempet kejaba uang sing wedi nang Gusti Allah. Mboten gampang. Poso kan latihan ngempet. Ngelak dimpet, luwe yo dimpet, kepingin bojone yo dimpet. Luar biasa. Dalam bahasa lain, puasa itu melatih menahan marah. Ndak gampang menahan marah niku nggih. Bukan kita tidak boleh marah, tapi kapan kita harus marah? Kepada siapa, di mana kita marah? Boten terus menengtok boten oleh. Ono maksiat kok malah ndak marah. Malah Nabi dawuh kalau orang melihat maksiat robah dengan tanganmu dengan kekuasaan. Lek perlu dipukul. Dimarah itu boleh,
Tetapi orang yang takwa mampu menahan marah, mampu meminit emosi. Contoh mawon, Sayyidina Ali ketika mau menusuk musuh dalam perang, tengah-tengah perang musuhnya berdiri sudut. Ternyata orang yang mau ditusuk ini meludahi wajah Sayyidina Ali. Diludahi, plok pas ke wajahnya. Sayyidina Ali tidak menjadi menusuk orang itu, boten sios nyuduk. Lek kula jenengan mau disuduk, kok ngidoni wah tambah disuduk. Tapi dalam situasi harus marah, justru Sayyidina Ali boten marah. Bingung orang yang meludahi. Ali, mengapa aku tidak jadi kamu tusuk? Iya, karena saya takut menusuk kamu bukan karena Allah, tapi karena kamu meludahi aku. Kalau sampai saya menusuk kamu, tapi bukan karena Allah, tapi karena kamu meludahi aku, berarti aku termasuk orang yang tidak takwa, karena aku tidak mampu menahan marah. Sajal spontan, burung, wong kati disutuk di doni, lek kangge kula jenengan lah tambah disutuk. Contoh juga Kiai Hamid Pesuruan. Itu orang yang tingkat tangannya takwa, yang sudah mampu ngatur emosinya lewat pelajaran menahan, puasa itu menahan, menahan diri makan, minum, dan seterusnya. Kiai Hamid itu pada satu saat di Mekah, beliau mau pulang ke hotel. Lewat di gang, di jalan antar rumah di Mekah. Begitu beliau berjalan di gang, disiram oleh orang dari atas, disiram dengan air kora-korahan. Bagaimana beliau yang tingkat takwanya sudah luar biasa, yang otomatis mampu menahan emosi. Tengger orang takwa ini mampu menahan emosi. Begitu disiram, apa kata Kiai Hamid? Alhamdulillah, kok weruh aku durung adus. Spontan niku. Boten ngamuk dhisik mari ngono oleh 5 jam kait sadar. Boten spontan. Disiram, alhamdulillah, kok weruh aku durung adus. Padahal ndak ngono. Saking pinteri wong ngatur emosi. Lah poso niku latihan ngatur emosi. Latihan menahan diri. Termasuk ketika harus marah, tidak marah. Bukan berarti tidak boleh marah. Kita tetap harus marah ketika kita melihat kemungkaran. Paham ya? Nah, itu diantaranya. Juga puasa itu tadi mencetak kasih sayang. Contohnya nih, wow. Dengan tahu perasaan orang lapar, katos cising, Haji Abdullah Iskandar, kula yakin tidak akan pernah lapar. Wong karyawan itu hampir 10.000. Lah, kaya bayar karyawan tok maun pinten miliat. Kan berarti tidak pernah tidak punya uang. Dalam arti lain, tidak pernah lapar. Dipaksa oleh Allah untuk lapar. Dipaksa, mau tidak mau harus lapar lewat kewajiban puasa. Di situ dia tahu, seperti ini laparnya orang tidak makan. Ya, timbul kasih sayang kepada janda-janda tua, timbul kasih sayang kepada yatim piatu, timbul kasih sayang kepada fuqara masakin. Ya, di situ dipaksa oleh Allah untuk merasakan bagaimana penderitaan orang yang tidak makan. Hanya dengan itu nyebar zakat, zakat fitrah, termasuk santunan, termasuk juga apa, menyebarkan kasih sayang kepada siapapun. Nah, kalau di dalam agama lain kan ada Valentine, itu hari kasih sayang. Kalau di Islam tidak ada hari kasih sayang, tapi semuanya harus kasih sayang. Tidak ada hari-hari tertentu, tetapi semuanya. Tapi Nabi pernah mengatakan satu kali hari kasih sayang ketika Nabi masuk ke Mekah. Nabi diusir, setelah 10 tahun berikutnya Nabi bisa masuk ke Mekah kembali. Orang Mekah ketakutan, Nabi mengatakan hadzal yaum yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang, kata Nabi. La yaumul malhamah, bukan hari pertempuran. Hanya sekali itu Nabi mengatakan hari ini adalah
hari kasih sayang, supaya tidak ada dendam orang Madinah yang dulu diusir dari Mekah, supaya tidak membunuh orang Mekah yang dulu pernah mengusir. Nabi mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada dendam hari ini kepada kalian. Aqulu kama yaqulu Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, aku akan berkata seperti perkataan Nabi Yusuf saudaraku, tidak ada dendam hari ini kepadamu. Nabi Yusuf kenapa dibuang, hanya bertemu dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf tidak ada dendam, Nabi pun akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi mengatakan, hadza yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang, tapi tidak diperingati setiap tahun. Karena orang Islam itu selamanya harus kasih sayang. Nggih, mungkin niku ingkang saged kula sampaikan. Mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi sedoyone diparingi panjang umur nggih. Umur yang sehat, umur yang bermanfaat, umur yang barokah. Allahumma amin. Semanten monggo donga. Mugi-mugi donga kula jenengan di dalam bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul assalam wa najjina minad dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa abdanina wa auladina wa banatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin li ni'matika musnin wa qabili hatimah alina wa rizukna husnal khitam wa tuhula fi daris salam mal imani wal islami fadhiyadal jalali wal ikram amitna ala din islam tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut isrib annal waba wa kina syarradda wa najjina minat ta'ni wa ta'i wal bala wa virus corona bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mahfuz. Thank you.